Sedangkan Allah Ta'ala dah kata dalam Quran, kul hadhihi sabili ad'u ila rabb kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa man ittaba'a wa man ittaba'a. Surah Al-Anfal, surah apa kan? Surah Yusuf, ayat 108. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan ilmu, ala basiratin. Nak pergi kepada Allah mesti ada ilmunya. Tak ada ilmu tak sampai pada Allah. Kan? Walaupun dalam sekecil-kecil perkara. Ala basirah. Apa-apa mau kita buat ala basirah. Di atas dasar ilmu basirah. Sebab itu ulama-ulama kita umpama al-Imam Ibnu Abdil Bar. Kalaulah dia dia suruh kita jangan follow ulama-ulama. Ini kan pula ustaz-ustaz biasa. Dia kata la tuqallidul a'immah taqlidas sunan. Jangan kamu follow ulama-ulama yang besar, imam-imam. Seumpama kamu follow sunnah Nabi SAW. Mana jangan kamu follow mereka macam kamu follow Nabi. Mereka tak sama macam Nabi. Nabi is only one. Muhammad. Ulama ramai. Nabi apa yang dia sebut adalah keputusan daripada Allah. Dipimpin, dipandu oleh wahyu. Ulama tidak, dia kata. Nabi apa yang dia sebut semua betul. Tapi ulama-ulama belum tentu. Jadi hendaklah kamu mencari ilmu sebaik-baiknya. Supaya apa yang kamu dapat dan kamu belajar dan kamu amalkan benar-benar mendekati apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini dia nasihat oleh beliau. Kerana pada Nabi itu ada mutlaku ta'ah, the absolute obedience. Tapi kepada manusia lain tidak ada absolute obedience. Kamu, saya tak boleh tuan-tuan ikutlah saya. Salah. Nampak? Tapi ikutlah saya ketika saya menyampaikan apa yang menepati Quran dan juga hadis Nabi SAW. Saya menyalahi, kamu jangan ikut. Jadi kata Al-Imam Ibn Abdul Bar, la tuqallidu al-a'imma taqlidas sunan. Wala nubarri'uhum kamala yubarri'una anfusahum. Dan jangan kita mensucikan mereka, yakni ulama, kerana mereka sendiri tidak pernah mensucikan diri mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah menyebut dalam mana-mana bukunya, follow me, ittabi'uni. Tak ada. Tapi bila dia menyatakan apa-apa pendapat, dia kata ini betul insya-Allah, ini betul insya-Allah. Dan dalam setengah-setengah perkara dia sentiasa berkata wa akhtar, aku suka. Aku pilih. Wa uhibbu, aku suka. Menunjukkan di situ ada satu, orang kata apa? Satu meta ilmu yang baik. Nampak? Kerana kepentingan kita dalam hal awal agama tidak ada siapa-siapa. Hanya kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu kita nak kena faham lah. Dan kita boleh mengambil manfaat daripada mana-mana ulama yang ada dalam market kita. Terutama yang mana kita lihat latar belakangnya lebih baik, pendapatnya lebih berkualiti, lebih menepati bukan hanya sunnah tapi juga orang kata kehidupan kita. Itulah orang kata kelebihannya. Kita mengambil manfaat daripada keseluruhan mereka insya-Allah. Hatta Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri tuan-tuan. Dan bila dia menyebut satu benda, kadang-kadang dia berlapik. Contoh dia kata seorang suami bila menyentuh isteri, dia kata kena wuduk balik lah. Pasal dia mentafsirkan aula mastumun nisa dengan almas. Almasu la yakunu illa bil yad. Bila kamu sentuh isteri, sentuh di sini kata sentuh dengan tangan. Dia mengambil pentafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Tapi dia tidak, dan dia mentaifkan hadis yang mana Nabi sentuh isteri, Nabi pergi semayang, Nabi cium isteri, Nabi pergi semayang, dia mentaifkan hadis itu. Tapi at the end dia kata wa in sahha hadis ma'bad min nubata wala ara al wudu min wala ara min masal mar'ati wudu wuduan. Dia kata jikalah hadis ma'bad bin nubata ini sahih, aku melihat tidak wajib berwuduk jika menyentuh isteri. Dia tak berpegang dengan benda tu, tapi dia kata kalau hadis ini sahih, sebab dia kata tak sahih.
Sama juga dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali umpama dalam bab takbiratul ihram, dia kata takbiratul ihram Nabi ni macam-macam. Ada riwayat Nabi takbir dulu baru angkat tangan. Ada riwayat Nabi angkat tangan dulu istiqrar katanya baru Nabi takbir. Ada riwayat Nabi sambil mengangkat sambil bertakbir. Tapi yang dia pilih angkat dulu baru takbir. Tapi dikata in sahha ghairuhu fahuwa aula mimma zakarna. Tapi kalau ada hadis yang lebih sahih dia kata, maka itu lebih baik daripada apa yang kami sebutkan. Nampak? Tak. Itu satu pendekatan yang saya lihat baguslah di kalangan ulama-ulama kita. Mereka tidak mensucikan diri mereka. Mereka sentiasa memberi orang kata apa kelapangan dalam isu-isu yang melibatkan nanas yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia pilih hukum itu. Nampak? Ini satu benda baiklah untuk kita contohi sebenarnya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu juga. Kan? Baik itu kita kena faham ada benda yang dilapangkan agama. Kita lapang-lapangkan. Tapi ada benda yang agama tidak beri kelapangan, itu jangan kita lapangkan pula. Macam Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada sahabat dua orang kata Abu Sa'id dalam hadis Abi Daud. Ada sahabat ni dua orang. Kharaja rajula fi safar. Fadarat salah wa laysa ma'ahuma ma. Fatayammama sa'idan tayyiba fa sallaya. Ada dua orang ni pergi musafir. Masuk waktu semayang, tak ada air, apa depa buat? Dia berwudu. Dia tayammum ah. Mana dia semayang? Summa ra'al ma' fi ghairi waqti salam. Kemudian dia lihat air selepas dia semayang. Apa yang berlaku? Seorang wudu balik semayang. Masih dalam waktu je. Seorang ambil wuduk semayang. Seorang lagi tak semayang. Macam dia dah semayang tadi. Balik dua-dua mengadu pada Rasulullah SAW. Fazakara zalika li Rasulillah SAW. Nak tahu ni siapa betul ni, siapa tak betul ni. Hak ni, dia semayang dua-dua tu memang dah semayang dah. Tapi sebelum habis waktunya, jumpa air. Jadi nak buat macam mana? Nak ambil wuduk balik ke ataupun cukup dengan hak tadi? Seorang ambil wuduk semayang. Seorang kata, kau nak semayang, kau semayang lah. Aku dah semayang. Apa aku nak semayang dua kali? Contoh macam tu. Kan? Sebutlah kepada Nabi SAW. Mana apa yang berlaku? Nabi kata kepada orang yang telah solat, lakal ajru maratain. Orang yang ulang semayang tu, Nabi kata, kamu dapat dua kali ganda pahala. Orang yang tak semayang, Nabi kata, asabta sunnah. Wa'adzatka solatuka. Kamu sudah menepati sunnah dan solatmu telah memadai. Dua-dua baguslah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kelapangan. Baik.